Selamat pagi Tribuners, kali ini saya sedang berada di salah satu distributor berada di kelurahan Krotek, Kecamatan Cibeber ya. Ya. Kecamatan Cibeber di Jalan Lingkar Selatan ya. Saat ini saya akan bertanya-tanya kepada salah satu petugas di distributor Lima Jaya yang berada di Kota Cilegon ini ya. Penjelasan terkait bagaimana cara membedakan asli dan palsu ya. Baik, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Sofian. Baik, Bapak Sofian, bisa dijelaskan Pak, terkait kemarin kan ada isu ya pemalsuan air isi ulang ya, yang diganti dengan air isi ulang ya, dengan mengubah merek ya, dengan yang mengubah tutup galon itu jadi tutup galon. Bagaimana Pak, gimana tanggapan Bapak terlebih dahulu ya, sebelum kita menjawab? Itu kan tentang oknum pribadi ya. Mereka juga konsumen kami, kami yang sendiri mensuplai aqua itu setiap hari mungkin 200 ini beli 200 galon satu hari. Kalau untuk kami juga nyangka sampai dia punya pemikiran begitu meragukan ya kan, kita kemasan air aqua menjadi apa, kemasan isi ulang menjadi aqua itu jadilah. Baik Pak, sekarang bisa dijelaskan bagaimana cara membedakan asli dan palsu Pak? Membedakan sangat mudah sebenarnya. Iya. Dan masyarakat mungkin sekarang udah pinter-pinter ya. Ya kan? Di sini tertera register pembuatan yang keluaran dari pabrik perharinya, setiap hari terbaru. Dari sini membedakan bisa. Ya. Ini ada regnya. Iya ada. Itu pasti reg yang sama. Reg yang sama Pak ya. Dengan reg di badan botol. Baik, itu bisa dilihat Pak, disebutkan nomornya Pak. Kayak di sini ada 240724 Pak ya. 240724. Dan kita dilihat dari body pasti ya, 24 ya, 0724. Betul. Itu reg yang keluar dari pabrik per harinya. Iya, reg ya harinya. Setiap harinya itu dari pabrik langsung mengeluarkan angka register Pak ya. Registernya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.